Halo teman-teman YouTube, ketemu lagi di channel aku. Nah, kali ini aku pengen unboxing bunga lagi. Sebelumnya kan sudah unboxing monstera yang ini. Ini aku water propagation dulu, nanti baru tanam di tanah. Sekarang aku mau unboxing ini. Ini adalah bunga ulat-ulatan merah sama bunga cemara emas. Kenapa aku milih bunga ulat-ulatan merah? Karena ada sejarahnya nih. Waktu kecil dulu aku suka banget ngambilin bunganya. Kan dia bentuknya tuh panjang kayak ulat di rumah tetangga. Nah, jadi aku tuh terngiang-ngiang, bukan terngiang-ngiang, jadi kayak pengen banget bernostalgia untuk menanam bunga itu lagi. Nah, aku itu belinya ini di Jawa Timur, harganya itu untuk ulat-ulatan sekitar 15.000. Terus kalau yang cemara itu 20.000. Nah, ulat-ulatan itu aku ngambil 2. Untuk waktunya ya, untuk waktu pengirimannya itu sekitar berapa ya? Kalau nggak salah 4 hari. 4 hari nyampe ke Pekanbaru dan itu dapat ongkos kirim karena aku belinya online melalui Shopee. Mari kita buka karena ini sudah beberapa hari di bekem ya, takutnya dia stres. Nah, nanti aku bakal kasih ini adalah vitamin ya, vitamin buat anti stres. Ini mereknya by Volan, jadi nanti aku akan aplikasikan setelah ini ditanam. Oke, ayo kita buka. Jadi ini dia nih, dari Surabaya ke Pekanbaru. Mari kita buka. Untuk packagingnya sih rapi banget karena dia menggunakan kardus yang keras, terus ditambah dengan isolasi yang kuat. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau mau beli bunga online. Jadi ini dia guys, kita buka. Deg-degan juga takutnya dia mati karena sudah 4 hari nggak kena matahari. Tuh kan. Ini dia guys. Nah, ini dia cemaranya, cemara emas. Dan yang ini bunga ulet-uletan. Tapi ini yang model ini ya, yang model rambat. Tuh. Ini dia. Mari kita aplikasikan. Ini adalah tanah subur yang memang sudah ada pupuk organiknya. Jadi buat teman-teman kalau mau cari tanah yang seperti ini. Oke guys, kita masukkan tanaman ini satu persatu ke dalam potnya. Nih, karena sudah terlalu lama dia jadi kering guys. Ini dia bunga ulat-ulatannya tuh. Ini harus segera kita masukkan ke dalam pot. Mudah-mudahan hidup. Aduh. Guys, walaupun sedikit layu tapi mudah-mudahan hidup ya. Dan yang terakhir kita tanam ini dia, cemara golden. Ini dia guys, kalau ini tahan lama karena ini adalah jenis tanaman yang tahan banting, jadi mau dikirim seminggu juga dia masih tahan. Nah, tips selanjutnya adalah kita masukkan ini ya, sekitar setengah tutup botol. Mahal yuk.
setengah tutup botol ke dalam semprotan air. Udah. Semprotan ini kurang lebih sekitar 500 ml air. Jadi sekarang sudah, lalu kita aplikasikan ke tanamannya biar dia nggak stres dan cepat tumbuh. Oke guys, selesai. Jadi mari kita tunggu, mudah-mudahan tanaman ini tumbuh. Tapi jangan lupa disiram dulu nanti ya, sebelum kalian selesai mengerjakan semuanya ini. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dadah!